Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan penuh semangat buat teman-teman yang suka ngotak-ngatik game menggunakan cheat engine. Oke. Kali ini kita akan bahas mengenai teknik auto assemble. Ya, auto assemble ini kebetulan diwajibkan menggunakan bahasa assembly, ya, sesuai namanya bahasa assembly. Jadi buat teman-teman yang pernah belajar dan memahami bahasa assembly, ini akan sangat mudah sekali. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah belajar ini, silahkan browsing-browsing ya. Tapi jangan khawatir, karena dalam pembahasan di sini menggunakan bahasa assembly teknik dasar yang masih dasar-dasar aja, seperti penambahan, pengurangan, dan perubahan. Oke. Di dalam bahasa ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya matahari tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang. Kalaupun kita klik tanaman dan ditanam, biasanya kan berkurang tuh. Ini enggak. Malah bertambah terus. Terutama nilainya sesuai keinginan. Secara default kan ya, kalau kita klik matahari, yang jatuh, cahaya yang jatuh, ketika diklik akan poinnya bertambah 25. Nah, kalau di sini kita bisa membuatnya bertambah jadi 250, misalnya jadi 500, jadi 1000, jadi 2000, terserah teman-teman ujungnya ya. Oke. Yang kedua adalah loading progress tanaman lebih cepat, bahkan sekali jadi. Ya, kalau kita melakukan klik tanaman lalu ditanam, maka tanaman itu nggak bisa kita klik lagi sebelum progresnya beres, baru. Jadi ini membutuhkan waktu juga nih. Semakin si tanaman itu mahal, semakin lama pula progres loadingnya. Nah, yang ketiga adalah zombie cepat mati. Oke. Cepat mati, bahkan sekali KO. Yang keempat adalah tanaman semakin kuat saat diserang zombie. Oke. Kayak dimakan zombie gitu. Biasanya butuh 3 detik langsung mati, 5 3 atau 10 7 detik langsung mati. Ini enggak bakalan, meskipun dimakan oleh 10 sampai 20 zombie. Ya. Seperti itu. Dan sebagai bonus, mungkin bonus aja kali ya. Kita bebas memilih tanaman. Di level bebas pula. Seperti apa? Misal kita di level 1.1, kita hanya bisa menggunakan 1 sampai 8 tanaman ini. Tapi dengan teknik ini, dengan teknik nanti kita bisa memanggil tanaman-tanaman lain yang enggak ada di list. Jadi bisa menggunakan ini favorit saya nih, ini dan ini nih. Ini juga favorit saya nih. Pokoknya yang favorit-favorit teman-teman. Ya. Seperti itu. Nah, pemahamannya seperti ini. Oke. Auto assemble ini menggunakan bahasa assembly di mana secara dasar kita ke depannya, secara dalam perjalanannya, kita menemukan 3 formula pengurangan, penambahan, bahkan perubahan. Nah, penjelasan sedikit saja, secara dasar saja, bahwa pengurangan kita menggunakan sub ya. Penulisannya itu seperti ini, sub A, B. Gitu. Nah, inilah. Penulisannya seperti ini, sub A, B. A adalah hasil dari A dikurangi B. Atau nih 11 dikurangi 8, jadi sama dengan 3. Jadi pada akhirnya sub AB menghasilkan A itu 3, karena 11 dikurangi 8 3. Begitu kan penambahan. Seperti ini ya penulisannya ya. Nah, add AB, jadi hasil A terakhirnya adalah 11 ditambah 8 sama 19. Seperti ini. Jadi A terakhirnya adalah 19. Dan move menjadikan A
menjadi B gitu. Jadi kalau misalnya A nya apa 11, B nya 8, maka A akan menjadi 8. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit pembahasan. Jika masih belum memahaminya, silahkan browsing-browsing atau tanya teman-teman yang sudah pernah belajar. Ya, untuk pertama kita membahas matahari tidak pernah berkurang, malah bertambah terus nilai sesuai keinginan. Oke? Nah, jalannya seperti ini. Saya bikin baru aja. Create new, namanya Miss. Oke. Benar-benar baru dan fresh. Ini gamenya, lalu kita cari list prosesnya, proses list kita cari pen PS zombie atau di sebagian PC malah pop cap game. Kita klik open. Nah, sudah jalan. Seperti ini, kita tunggu proses yang pertama. Oke, Miss House. Ini game pertama. Kita akan menjadikan jumlah matahari ini bertambah terus, bahkan nilainya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Seperti ini prakteknya. Jadi pertama kita cari dulu matahari, jumlah matahari. Di sini tertulis 150. Scan pertama atau pencarian pertama di nilai 150. First scan. Scan pertamanya ada 150. Tuh, ada 102. Kebetulan di tempat saya, di tempat teman-teman mungkin beda lagi. Jadi nggak berharap, jangan berharap sama. Zoom. Klik ini berkurang jadi 50. Scan berikutnya adalah cari yang 50. 50 atau kita klik next scan. Pencarian. Nah, dapat nih. Jika teman-teman ragu ini benar apa enggak, tinggal rubah aja. Tambahin 0 misalnya jadi 500. Jika diklik OK dan berubah, berarti jangan ragu-ragu bahwa ini benar. Yang ini, oke. Tuh, udah. Nah, selanjutnya ya klik kanan. Find out what right to this address. Yes. Muncul di sini. Ya. Taruh di sini. Langsung. Nah, kita akan cari penyebab dia bertambah, formula yang mana yang menyebabkan dia bertambah. Klik, muncullah dia formula yang ini. Oke, nah, tuh tidak bertambah lagi, dia bertambah rumusnya yang itu. Sekarang yang nyari yang menyebabkan formulanya yang berkurang, si matahari berkurang, ya klik tinggal ini doang, klik sini, muncul formula yang berkurang. Ini, oke, ini yang bertambah dan ini yang berkurang. Ingat ya, yang atas yang bertambah, yang bawah yang berkurang. Kita yang otak atik dulu yang atas. Rumusnya add EX dan ECX. Kalau kita solve this assembler, muncul ini. Karena add, ya mudah, jangan ragu-ragu. Saran saya nih, tinggal klik tools, auto assemble. Di sini pilih template cheat dulu biar muncul enable, klik di tengah-tengah code injection. Muncul seperti ini. Ini saya close aja, nggak butuh lagi. Seperti ini. Ini saya kecilin segini, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Di sini kita bahas sedikit. Oke. Ini rumusnya kurang lebih seperti ini. Paste add EX bla 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 ECX. Jadi alamat ini ditambah ECX. ECX bisa jadi adalah penambahan yang 100 ini. Nambah berapa sesuai dengan slot-slotnya. Nah, kita akan ECX. Kalau teman-teman mau nilainya sesuai dengan keinginan teman, misalnya kan kalau ini kan pasti 250 nih. 25. Kalau teman-teman mau, kita isi 500 gitu kan.
tapi nggak gitu penulisannya, karena ini akan dianggap bahasa heksadesimal nilainya. Makanya sebelum menulis 0 lupa gitu. Oke. Terlebih dahulu tulis ini. INT. Agar dianggap integer ya. Integer bukan heksadesimal ya. Kita isi misal kalau teman-teman pengen nambah 500 gitu. Kalau pengen nambah 500. Kalau pengen nambahnya 1500 ya gini. Atau nambah 1300 ya. Nah, seperti ini penulisannya. Oke. Kalau gitu saya akan membuat ini tidak dihapus ketampol sini. Seperti ini. Ini akan membuat si nilai ketika kita klik matahari akan bertambah 1300 sekali klik matahari. Oke, jangan diklik execute ya. File assign muncul di sini. Saya close. Kalau ada perlu perubahan, klik scriptnya, muncul lagi nih. Mau tambah 50, 1500, 1300 atau perubahan apa di situ. Saya kasih nama. Klik cahaya. Oke. Seperti ini. Resume. Nah, kinerjanya adalah seperti ini. Jadi kalau klik ini masih nambah 25, tapi karena kita belum kasih centang. Kalau dikasih centang, nambah 1300. Oh, seperti ini. 1300 lagi. Nah. Oke, itu yang pertama. Oke, yang keduanya adalah rumus yang kedua ini adalah yang menyebabkan si game ketika mengklik tanaman akan berkurang nilainya. Nah, kita cari lagi. So, move ya. Nah, kalau move jangan, kita cari esinya. Ini esi apa sih? Esi itu di mana nilainya yang merubah esi itu? Cari. Nah, kebetulan di atasnya banget ini. Sub esi. Jadi dikurangi. Ya, esinya dikurangi berapa? Oke. Okay. Langsung sub karena memang berkurang nilainya. Pakai sub. Oke, okay. Langsung pilih seperti biasa cheat table lalu kode injection. Oke, okay. Di sini. Kita bahas ini dulu. Oke. Okay. Nah, rumusnya seperti ini. Sub esi EBX. Jadi esi yang dikurangi oleh EBX. EBX-nya kita nggak tahu berapa nilainya. Oke, okay. Tapi teman-teman kalau seandainya mau merubahnya agar bertambah, jangan berarti jangan pakai sub, tapi pakai head. Seperti ini. Ini akan bertambah. Ini akan bertambah sesuai dengan nilai slot ini. Kalau nilai slotnya ada 150, maka dia akan bertambah secara otomatis 150. Tapi kalau teman-teman pengen nambahnya 1300 juga atau 2000 misal, jangan lupa pakai INT 2000 misal. Oke. Kalau seperti itulah kurang lebih. Gitu. Ya, tambah 1000 misal atau tambah 500 misal. Oke, saya maunya nama yang ini, nambah 2000 biar gak bangkrut-bangkrut. Nah, ini saya kasih tanda garis miring seperti ini agar tidak hilang. Lalu yang tadi copy saya sini. Nah, ini dia add. Jadi rumus ini diganti ini file assign
akan muncul lagi di sini. Oke, ini adalah klik tanaman. Oke, udah seperti ini. Oke, close, saya close juga. Oke, ini saya kirimin. Resume. Kalau kita klik, ini pasti akan nambah 2000. Nih, 3000 kan? Klik ini jadi 5000. Ya, bayang ya. Oke, selanjutnya adalah loading faster. Tapi nanti kita akan bahas tuh. Oh. Mudah-mudahan paham sampai sini. Nih, yang dikatakan loading faster seperti ini, naik ke atas terus dan butuh waktu. Oh. Ya, itu loading. Yang ini kita udah nggak butuh lagi, delete aja. Next level. Oke, 50 masih nggak apa-apa. Toh kalau kita klik sini pun jadi 2000 kok nambahnya. Jadi nggak ini ya. Nah, ini loading nih. Jadi untuk pembahasan berikutnya adalah loading progress tanaman lebih cepat. Nah, oke. Ini bisa saya taruh sini. Tok, jika teman-teman nggak tahu ini nilainya berapa, nggak seperti matahari yang ada angkanya. Kita mulai dari value between mungkin. Kita bisa jadi kita cari pengaruh yang ini bisa pakai unknown, tapi kalau teman-teman tahu nilainya berapa di range berapa dan berapa, kita pakai value between. Seingat saya sih ini sekitaran kurang dari 800 nih. Saya isi 10 di sini atau nyampe 200 misal. First scan. Nah, ini dah dia naik terus kan? Kalau naik berarti bertambah dia. Pakai yang increase. Oke, okay. Nah masih banyak yang merah-merah jalan tuh. Pilih yang unchanged, unchanged, unchanged. Dan dia pasti kurang dari, saya anggap kurang dari 800. 9800. Oke, okay. Increase lagi. Bigger value between. Ini saya anggap lebih dari 300 tapi kurang dari 600. That's good. Ini. Nah, dia naik terus tuh. Sama-sama naik increase. Ting, dia diam terus. Mana yang diam terus di sini? Ya, ini nih. Ini masih jalan tuh. Tuh. Kalau ini enggak. Pilih yang ini. Fan out. Seperti biasa fan out. Oke. Kita cari ini. Klik ini. Nah, muncul ya rumusnya. Oke. Yang mana? Ada dua nih. Adalah yang nilainya sama 123. Ini 123 nih. Ini 123, 123. Ini yang kita ambil. So this assembler. Nah, masih add kan? Add. Kalau add jangan ragu-ragu. Template cheat. Template code injection. Sip, di sini add VTR bla 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 dengan nilai 0,1. Oke.
Kita bahas lagi. Yang ini. Ikut tanya untuk loading. Add PTR alamat ini 0,1. Ini adalah bahasa heksadesimalnya 0,1. Kita bisa menjadikannya. Oke, bisa jadi seperti ini. INT 800 atau bahkan 5000 ya. Nah, 5000 lah. Oke, seperti ini. Ini kita close aja. Ini kita kasih garis miring. Iya, seperti ini. Add PTR delete. Keyword PTR integrate. Lalu kita ini. Oke. File assign. Tes dulu. File assign. Nah, yang ini. Oke. Kita cek benar enggak? Kita tinggal buktikan saja. Kalau ini dicek berarti jalan. Nah. No. Iya, berhasil. Iya. Seperti ini. Sip. Assign. Dah ya. Yang ini. Kita tinggal ganti namanya loading faster. Dan kita nggak butuh yang ini lagi. Yes. Ini kita nggak butuh juga. Udah. Sip. Nah, jadi yang kedua ini udah. Zombie cepat mati. Berikutnya adalah zombie cepat mati. Oke, jadi kita nyari zombie-nya dulu nih. Biar kena tembakan dulu. Mana zombie-nya? Nah, ini dia. Tet kita. Oke. Kita yang pasti unknown, kalau teman-teman enggak tahu stamina-nya unknown, tapi saya lupa-lupa ingat, seingat saya nilainya itu dia di range 200 atau 300-an lah. Jadi saya anggap di sini 150 sampai 350. Ini untuk scan pertama. Oke. Tok. Nah, kalau kena tembakan berarti berkurang dia, decrease. Nice-nya. Ada yang berubah-ubah gitu, mendingan pakai unchange aja. Oke. Tok, berkurang lagi. Pakai decrease. Berkurang lagi. Nah. Ini dia. Nah, berkurang. Berarti yang ini. Seperti biasa. Klik kanan, find out. Sini. Kita cari yang menyebabkan dia berkurang. Door. Nah, ini dia. Kena dia. So the assembler. Mob. Ingat, jangan nyari yang mob. Hit mob kalau add atau sub ya, sub atau add ya. Kalau mob kita cari sub atau add yang menyebabkan si Eddy ini berkurang. Kita cari Eddy-nya. EX Eddy. Nah, ini ya sub Eddy SP. Yang pasti yang ini nih. Tools auto assemble. Oke, kode injection. Ini dia. Sub SP copy. Seperti ini. Ah, udah enggak usah ragu-ragu lagi. Kita akan rubah jadi ini. Kurangi 5000 enggak apa-apa. Toh kita enggak peduli kok. Nilainya berapa? Ya, INT 5000. Chip. Jadi berkurangnya 5000.
Nih saya gini. Gini. Oke. Dan kita file assign. Ini ya, file assign. Tab muncul yang baru yang ini nih. Kita cek benar enggak? Ya, yang ini benar. Ini berarti seka zombie KO. Zombie KO. Kenapa saya pakai kasus satu, ada lagi nanti. Oke, kita buktikan benar apa enggak dengan mengaktifkan ini. Dan ini kita udah ngabut ini. Sip. Door langsung mati. Delete. Ya, zombie KO ya. Sip. Mati semua. Saya taruh di sini langsung aja biar cepat jalannya. Nah. Seperti ini tuh. Langsung mati dia. Oh, serangan penuh. Nah, ini dia. Oke, zombie sekali kau udah ya. Zombie sekali kau udah. Tinggal tanaman makin kuat. Oke. Zombie sekali kau masih ada. Tanaman makin kuat. Saya taruh di sini biar ada yang makan, biar tahu kenapa dia berkurangnya seperti apa. Oke, new. Kita nggak tahu nilainya, tapi saya anggap kekuatannya antara sekitar 50 sampai mungkin 200 kali ya. Persen. Oke. Kita tunggu ada zombie yang lewat makan dulu. Oke. Belum ada perubahan, berarti unchanged. Nah, mulai dimakan ya. Mulai dikurang, berarti decrease. Oke. Decrease juga. Aduh. Oh, ternyata salah tadi dia. New value between 300. Decrease. Ya, mati dia. Ulangi lagi. Unknown. New lagi. Value between. First scan. Okay, decrease. Decrease lagi. Decrease lagi. Ini kayaknya. Ya, decrease benar. Find out. Oops, ini. So, add ya, ini udah pasti add, udah pasti ini rumusnya. Tinggal tools, auto assemble template, cheat engine, template lagi, code injection. Nah, ini dia. Dia adalah add yang ini nih. Cek kelas dulu nih. Cek saja. Oke, kita bahas ini coba. Set sini.
Iya. Oke, teman-teman. Rumusnya add tapi minus 04. Ini salah ini. Sama jadi kurang kalau gitu. Jadi pakai ini aja. Ya. Minusnya kurangin. Ini. Gini. Nah, seperti ini. Oke. Okay. File assign. Muncul lagi nih. Makin kuat. Oke. Okay. Saya nggak butuh ini. Yes. Makin kuat. Ya. Yeah. Dia nggak akan mati-mati ini. Ya. Yeah. Bisa aja. Dimakan berapa juga. Ini berhasil. Ya. Yeah. Oke, okay, yang masalah sekarang tinggal. Berarti kalau udah kayak gini nggak mati-mati dia berhasil ya. 1, 2, 3. Nanti ada musuh baru yang pakai topi. Ini lain lagi penanganannya. Sama aja sih, cuman harus pakai rumus tambahan. Nah ini dia. Oke. Okay. Kita scan yang baru, new value between, seingat saya ini tuh berapa ya? Sekitar 300 lebih kekuatannya. Sampai 700 lah ya. First scan. Lock. Lock kenapa berarti di crash. Kena lagi, decrease lagi. Decrease lagi. Decrease lagi. Decrease lagi. Nah, ini dia. Ah, benar-benar yang ini. Find out seperti biasa. Ini aja kurang kelebak-kelebik di sini. Cek. Ah. Dapat ya. Di sini adalah move. Ah, udah move. Move. Jangan cari yang move, cari yang add atau subnya, tapi yang ECX. Mana ECX? Sub ECX ini dia nih. Ya, ECX yang dikurangi. Tools auto assemble template cheat engine code injection. Oke, sub ini dan oke, okay, yang ini kita copy. Bahasnya dikit ya, dikit aja deh bahasnya. Seperti ini. Sub ECX X lah. Kita sub di ECX dikurangi EAK atau ECX kita kurangi berapa ya? Ah, 5000 juga ya. S, maaf. Pakai integer INT. 5000. Seperti ini. Tapi teman-teman terserah deh mau diisi berapa nanti. Tapi jumlah yang kita berikan itu ngaruh ke kecepatan dari si kematian zombie. Oke, okay. Saya kasih ini yang pasti. Ini saya seperti biasa saya giniin agar data aslinya tidak hilang. Seperti ini. Oke, okay. Saya close saja. Ya seperti ini ya. Saya pakai assign. Jangan di execute ya. Jangan lupa assign. Muncul di sini. Oke, okay, zombie. Saya kasih nama Jom Topi KO.
Kita cek bener nggak jalan ya. Door. Mati dia. Ini kita udah nggak butuh. Nah, seperti ini. Tanaman udah makin kuat. Zombie mati. Apalagi ya? Udah ini udah dan sebagai terakhir adalah kita tak memilih tanaman bebas. Kita beresin dulu dah yang ini. Biar nyoba searchingnya dapat. Oke. Next level. Sekarang kita mau membahas yang bonus yang ini. Kita bebas memilih tanaman di level bebas pula. Oke, ini sih nggak akan pakai cheat, nggak akan pakai auto assemble ya saya ya, nggak akan. Jadi nanti teman-teman kembangin sendiri deh. Langsung. Jadi pertama gini nih, pertamanya ya petunjuknya. Kita memilih tanaman bebas yang mana dulu nih, terserah. Di sini, tapi di sini ada more-nya. Misalnya kalau kita memilih kentang, maka scan-nya nomor 3. Kalau bom cherry, scan-nya nomor 2, begitu seterusnya ya. Jadi sekarang saya mau memilih kentang dulu. Kentang itu nomor 3. Oke, klik. Jangan ditaruh dulu, langsung ke cheat engine. Cari nomor 3. First. Lepas lagi. Ini nomor berapa tadi? Nomor 1. Ya, nomor 1. Kita klik nomor 1. Oke. Nomor 3 lagi. Oke, ini di sini kalau ada yang berubah 1 3 1 3. Oke, cuma 2 nilai ini doang. Oke, kita turunin ke bawah dengan cara ditekan shift, turun ke bawah ini. Yang pertama yang atas dulu, find out. Yang kedua adalah yang bawah, find out. Yang pertama dan yang kedua ini dia. Tinggal klik. Langsung tok nambah dia. Ups. Mana? Oke. Nambah di sini. Nah, ini dia. 24. Ini adalah ECX. ECX-nya berapa ini? 38 adalah EDX. EDX-nya 3 juga. Oke, kita pilih salah satu aja. Oke. Oke, yang salah satu aja ini misal saya rubah salah satu aja ya, yang ini mungkin. Oke, EDX nya 3 tadi sama. Oke, sip. Close. Berarti yang 80. Video yang ini saya
Oh, berapa ya? 39. Saya paling suka yang nomor 39 sih. Saya pengen yang ini. 3, kita isi 39. 39. Oke. Okay. Baik, nah seperti ini. Ops, matahari. Jangan aktifkan dulu. Mataharinya biar nampak. Nah. Oke, okay, kita aktifin lagi jadi 39. Lesung. Taruh. Ya, mau naruh yang mana juga, mau pilih yang mana juga, sob. Seperti ini. Oke. Berhasil ya. Jadi bebas ini. Kalau kita mau ganti misal nomor 7. Kita ganti 7 aja sini. Kita ganti 7. Oke. Lalu pasangannya dia adalah 40. 40. Ini kita ganti 40. Eps. 40. Oke. Ya, 40. Lalu pasangannya si watermelon itu adalah 44. Yang H ganti 44. Ya. Lalu biar lebih sangat lagi pakai api nomor 22. Oke. Pakai api ditaruh di sini. Ya. Langsung mati semua. Iya, sip. Nah, itu yang teknik pemilihan nomor 5. Ya, kita bebas memilih tanaman tanpa bebas. Oke. Oke. Ini bonus juga nih. Main bowling. Oke, di sini nih kebanyakan orang-orang pusing juga di sini. Caranya sama kok. Ini kita nggak butuh lagi nih. Kalau yang ini kita nggak butuh. New. Klik. Ini pasti 3. First scan. New aja. Kita pakai byte ya. First scan. Oke. Ini kalau nggak saat milih posisinya, kalau pakai sistem byte ya. Isinya 2 US 255. Scan berikutnya 255. Oke. Klik lagi. 3 lagi dia. Masih 3. Masih 3. Nah, berarti yang ini nih. Pasti yang bawah. Tet. Nah, ini dia. Oke. Okay. Lihatin, ini adalah nomor 49.
Oke, 49. Kita ganti jadi ininya 49 ya tuh. 49. 49. 49. 49. Tapi saya lebih suka menggunakan yang nomor 50, teman-teman. Karena gede. Seneng banget. Oke, kita bereskan level ini. Karena nggak puas kalau nggak beres. Taruh ini dulu. Tunggu lagi di belakangnya. Nah, muncul lagi dia. Mantap banget nih. Kalau bom nggak bisa ke semua. 1 2. Muncul lagi. Oke. Ya, ini yang terakhir ya. Tunggu dulu sampai keluar semua deh. Oke. Tamatlah di level ini. Oke. Sip. Nah, segitu saja untuk apa? Pembahasannya ya. Untuk materi versi satunya yang ini. Ya, versi 2 kali ya. Nanti saya akan coba tambah lagi. Nah, kelebihan lainnya dari auto assembly ini, misal kita tinggal naruh dulu doang, tinggal di save. Ini oke, saya pelajaran auto assembly, yes. Dikasih nama pelajaran auto assembly ya. Saya nama kasih nama pelajaran auto assembly, atau mungkin lebih enaknya apa ya? Auto assembly 1. Oke, 1 ya. Dan saya close juga. Oke. Jadi kelebihannya adalah ketika kita memulai game baru dan cheat engine-nya pun baru seperti ini. Oke. Seperti ini. Teman-teman hanya tinggal pertama kan loading dulu ya. Cheat dulu si gamenya, pilih Plants vs Zombies seperti ini. Kalau udah berhasil tinggal di load. Oke, load yang pelajaran auto assembly 1 oven. Selanjutnya tinggal di checklistin aja. Oke, bukti langsung. Ya, seperti ini. Lalu matahari bertambah terus. Nah, dan juga langsung mati. Oke, begitu saja untuk tutorial assembly yang pertama. Semoga bermanfaat. Dan salam bahagia, penuh semangat.
Untuk teman-teman, jangan menyerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.